Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha ma hadha nadarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uqwal Karomah. Yang saya hormati segenap wali santri Pondok Pesantren Darul Uqwal Karomah. Dan yang saya cintai dan sayangi seluruh para santri Pondok Pesantren Darul Uqwal Karomah. Saya ingin menjelaskan dan memberitahukan kepada para santri dan wali santri mengapa santri Darul Uqwal dipulangkan atau belajar rumah. Alasannya yang pertama, saya berdasar kepada surat edaran dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Yang kedua, surat edaran instruksi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat. Yang ketiga, kurangnya alat medis dan tenaga medis di Pondok Pesantren Darul Uqwal Karomah. Maka berdasar kepada tiga alasan tadi, maka para pengasuh mengadakan rapat bersama dengan pengurus pesantren untuk menentukan bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Jadi itu diputuskan, maka seluruh para santri harus dipulangkan atau harus istirahat atau belajar. Oleh karena itu, saya mohon kepada wali santri, yang pertama hendaklah dijaga betul-betul dan dikontrol putra-putrinya sambian, karena putra-putrinya sambian itu diberi tugas oleh pesantren dan oleh lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren Darul Uqwal Karomah. Dan surat tadi harus ditandatangani oleh orang tua. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dan dijaga putra-putrinya sambian. Yang kedua, pesan kepada wali santri, pesan kepada para santri, hendaknya yang pertama belajarlah dengan baik, yang kedua kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di pesantren Darul Uqwal Karomah, sholatnya lima waktu dan kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan kita doa setiap waktu mohonkan kepada Allah agar supaya situasi seperti ini kembali sebagaimana biasa. Dan mohon dengan hormat kepada para santri, jangan sampai keluar masuk tanpa izin orang tua untuk kita menjaga keselamatan bersama. Itulah sekedar penjelasan dan pengetahuan dari pengasuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.